kita lama sekali tidak bertemu bahasa Indonesia tiap hari. Jadi lama sekali tidak pernah ketemu. Sudah terakhir kemarin di tempatnya Rupa ini Pak Pri ya, Pak Pri. Rupa ini ya. Saya karena absen 2 kali katanya. Jadi hari ini ada ketemu lagi. Alhamdulillah kita pada sehat semua, masih bisa berkumpul lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu kuat, bisa tetap ngumpul seperti ini. Kedepannya mudah-mudahan kita lebih banyak lagi, anggota kita berlebih tambah lagi. Jadi menyambung obrolan kita kecil di sini tadi untuk sambil diskusi ya. Untuk kedepannya ini bagaimana caranya supaya keluarga kita menasopal di sini ini supaya lebih akrab lagi, lebih banyak lagi. Kayaknya nanti Mas Imam akan jelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semua keluarga Trenggalek yang hadir di sini. Mari kita saling memaafkan teman-teman yang masuk diberi ini dengan ikhlas tentunya untuk menyambung silaturahmi di sini hari ini. Tidak syukur ya. Jadi kita ada ngobrol-ngobrol sedikit dan kemarin sudah pernah kita bahas dengan Yusuf yang lainnya terkait perkumpulan hari kita dan sebagainya, dan juga menyangkut bendera ST. Nah, kemarin sempat kita bahas apakah kita tetap pakai bendera ST di mana perumnya bendera pusat atau dengan yang kita sudah biarkan ini mengembangkan sumber daya kita supaya lebih bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan uang ini. Jadi kita perlu kita bahas. Saya rasa kalau sekarang ini, menurut saya pribadi dengan adanya sumber daya kita ini dan untuk biarkan sawah antara 21 dan 22 ini jaga sebenarnya, walaupun terus pas tadi tidak besar karena tentu maunya yang kesini itu datangnya itu dengan senang hati tanpa dibebani dengan rasa sungkan gak enak loh Pak Yoyo kepala sekolah berani. Tidak ada begitu, maksudnya begitu ketika Pak Yoyo kesini itu bukan kepala sekolah dia. Iya Pak Yoyo orang panggul. Maksudnya yang datang ke sini adalah mewakili orang tua, bukan mewakili kepala sekolah. Itu yang kita harap di sini itu. Jadi karena kita multi ya, multi berbagai macam profesi dan sebagainya. Kayak dibilang Mas Leo tadi juga secara income juga apa namanya kita juga nggak sama. Jadi apa ya? Orang arep nganu ini jadi aku sama sebenarnya cuma ngincang. Kayak gitu. Jadi kita tuh malah kayak jadi apa ya? Wes kita berdiri sendiri aja wes. Dia apa ya? Kita lepas dari ST enggak apa-apa. Maksudnya kita di sini cari nama atau cari apa yang kita sendiri kok buat aja wes. Itu aja. Kalau masalah arisan itu mau apa?